mengenal bentuk pecahan. Dalam lingkarannya ada bentuk segitiga. Kita makan yuk, aku lapar nih. Ayo. Kita makan yuk. Yuk. Hey, teman-teman, kita belajar pecahan dari pizza ini dan martabak ini. Ini ada berapa pecahan dari pizza dan martabak ini? Ada yang tahu berapa pecahan sepotong pizza? Bagaimana dengan potongan martabak ini? Berapa pecahan yang menggambarkan bagian martabak yang ditaburi keju? Yang ini berapa pecahannya? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian dari Sumatera Barat. Pakaian adat Sumatera Barat. Ciri khasnya ini, ikat kepalanya bernama tanjak. Apa? Tanjak. Pinter. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang pecahan. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, berapa pecahan dari pizza ini? Ada lagi nih, berapa pecahan keju yang ada di martabak ini? Terakhir, berapa pecahan dari kue ini? Enak ya kuenya ya. Bingung? Bagaimana cara menjawabnya? Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan pemahaman konsep tentang pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Yang A, banyak kotak warna atau kita sebut bilang adalah 1. Banyak seluruh kotak, kita sebut penyebut itu 3. Berarti bagian kotak warna terhadap seluruh kotak itu 1/3. Yang B, banyaknya kotak warna 3, banyaknya seluruh kotak 4. Jadi bagian kotak warna terhadap seluruh kotak 3/4. Yang C, banyaknya kotak warna 5 dan banyak seluruh kotak 8. Jadi bagian kotak warna terhadap seluruh kotak 5/8. Yang D, banyaknya kotak warna 5, banyak seluruh kotak 9. Jadi banyak kotak warna terhadap seluruh kotak 5/9. Kotak warna kita anggap pembilang, banyaknya seluruh kotak kita anggap penyebut. Perhatikan anak-anak. Jadi hubungan antara banyak kotak warna dan banyak seluruh kotak penyebut terhadap pecahan itu adalah ya, pembilang dibagi penyebut. Jadi pecahan adalah perbandingan pembilang terhadap penyebut. Jelas ya? Jadi kalau pecahan itu atasnya dinamakan pembilang, bawahnya dinamakan penyebut. Jelas anak-anak? Rancak bana, kalian bisa memahami ini dengan mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal HOTS dalam bentuk pecahan. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Anjani melipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian, dia melipat lagi menjadi 2 bagian sama besar.
dan dia melipat lagi menjadi dua bagian sama besar. Bagian atas kertas tersebut diberi warna. Jika kertas tersebut dibuka kembali seperti semula, berapa bagian kertas yang tidak diberi warna? Solusi, informasi. Kertas dilipat sampai 3 kali, diberi warna pada bagian atas. Langkah-langkah. Kertas dilipat dan diberi warna seperti gambar berikut. Kertas dibuka kembali menjadi gambar berikut. Kesimpulan, jadi bagian kertas yang tidak diberi warna adalah 7/8 bagian. Mudah ya? Ingat, anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.